Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farouk Herdiansyah dari SDN 1 nomor urut 85. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseharian saya di karantina ini. Beda benawa, saya dijelaskan banyak sampah plastik yang bisa diolah menjadi energi, dan saya melihat sampah plastik berbentuk seperti gunung dan sampah plastik melayang di udara. Selanjutnya di rumah kompos, banyak kompos-kompos yang dibuat menjadi pupuk karena sisa-sisa makanan dan sayuran dan daun-daun kering. Selanjutnya di taman Harmoni, saya menanam pohon dan akhirnya sudah jadi juga. Selanjutnya saya di PLT untuk menjelaskan bagaimana cara mengolah limbah tinja. Proyek saya adalah jamu dari daun sirih. Manfaatnya adalah untuk mencegah antiseptik, menjaga rambut dan gigi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi pasti.